impian yang salah. Ramai daripada anda di luar sana yang anda memiliki. Apa maksud impian yang salah? Impian yang sebenarnya bukan anda nak. Impian itu sebenarnya datang daripada barangkali nasihat orang ataupun kehendak kedua ibu bapa kita ataupun kehendak pasangan kita ataupun siapa-siapa saja. Jadi, apa yang berlaku adalah bila kita salah set impian kita, memang kita akan gagal. Kenapa? Kita tak ada tenaga untuk capai impian tersebut. Saya ada beberapa kawan yang bila jumpa dengan saya, dia selalu sebut macam ni, aku bencilah kerja aku sekarang. Antaranya, mereka ni mempunyai beberapa kerjaya lah. Contoh kata doktor, contoh kata lawyer, contoh kata jurutera. Bila saya berbual dengan mereka, mereka selalu sebut dengan saya macam ni, aku sebenarnya dah bosan nak kerja. So, barangkali mungkin eh, kenapa mereka jadi macam tu adalah mereka set impian yang salah. Mungkin waktu universiti dulu, mungkin waktu belajar dulu, bukan itu impian yang mereka really nak, tapi mereka telah diwar-warkan benda macam tu. Dia telah dinasihatkan macam tu. So, mereka ambil je lah. Suddenly, di tengah perjalanan, mereka dapati bukan ini yang aku mahu. So, tips untuk set impian adalah betul-betul pastikan apa yang menggembirakan anda. Tengok betul-betul. Dan insyaAllah anda akan jumpa apa yang anda nak sebenarnya. Dan bila anda rasa betul-betul itu yang anda nak, percayalah tuan-tuan, anda akan dapat tenaga yang luar biasa untuk capai impian tersebut. Okay? Ikuti segmen seterusnya dalam kenapa anda gagal untuk mencapai impian anda. Okay?